Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar dan pendengar. Berikut adalah unit 6 ya, iaitu application of the definite integral. Di sini kita akan bincangkan tentang mainly dua perkara, iaitu area dan juga volume. Okey ya, so kita akan start dengan area. Seperti mana yang kita tahu, apabila kita hendak mendapatkan area di bawah graf, dia ada dua ya. Yang pertama adalah area under the x-axis dan yang kedua adalah area under the y-axis. So, kita boleh summarizekan macam ni. Untuk area dahulu ya, untuk area dahulu, yang pertama sekali kita akan ada ini dia, area under the x-axis, di mana kalau kita nak mendapatkannya, kita akan ada, let's say nombor satu, kalau kita ada integration, kita ada something here, and then oleh kerana under the x-axis, this part gonna be dx. Clear? Boleh nak? Lepas tu, function dekat sini, dia akan jadi apa? The function in x term. Maksud dia fungsi dalam sebutan x. Dan juga jika kita melihat dekat sini, dia punya integral dia bahagian sini, dia punya upper limit and the lower limit of the integral gonna be the x values. Yang inilah. Boleh ya? So, ini adalah perkara pertama. Dan yang kedua adalah area under the y-axis. Benda yang sama juga. Boleh ya? So, ini adalah beberapa perkara pokok yang kita kena tahulah sebelum kita nak meneruskan perbincangan kita. Now, kita akan melihat kepada area between two curve. Dua curve ya. So, kita akan lihat our next page over here. So, ini adalah beberapa perkara yang kamu boleh baca kat sini. Cuma dekat sini, dia akan bincangkan dahulu dekat sini adalah based on the x-axis. Yang ini ya. Untuk permulaan ini, kalau kamu lihat dekat sini ya, ini kita nak mendapatkan area, ya, given two curve, nampak tak dekat sini? Curve yang colour biru dan curve colour pink dekat sini kan? We are given two curve, lepas tu kita nak mendapatkan luas based on the x-axis. So, yang pertama sekali, here we go. Based on the x axis. Baik, so sekarang ni kalau kita lihat kepada visual diagram kita yang pertama ini, we are given two curve. Yang pertama adalah yang ini ya, y sama dengan fx. Katalah kita denote dia sebagai equation yang pertama. Nampak? Lepas tu kita ada curve yang kedua dekat bawah ni, y sama dengan gx. Nampak? Dia different function ya. Katakan kita denotekan dia sebagai equation number 2. Boleh ya? So, dekat sini baik, ada satu soalan daripada saya, iaitu kalau kita diberi diagram, okey lagi. Sebab kita nampak basically kalau kita nak dapatkan luas di bawah graf by dengan diberi dua curve macam ni, kita ayat yang paling mudah adalah graf yang atas akan tolak graf yang bawah.
Nampak kan? Kalau kita ada ini satu, ini dua, maka kita punya pengiraan akan jadi macam ni kan? Equation. Lepas tu, satu tolak dua. Dx ke dy? Dia adalah dx. Sebab apa dx? Sebab kita nak mendapatkan luas di bawah paksi x. So, macam ni. Ini kalau kita diberi diagram. Tapi macam mana kalau kita tidak diberi diagram? Kita hanya diberi function. Kedua-dua function ini diberi. How do we know 1 tolak 2? Sebab mungkin juga 2 tolak 1. So, macam mana kita nak tahu? So, cara yang paling mudah adalah kita akan melihat. Nampak tak dekat sini? Kita nampak selang dia kan? A dengan B. Nampak tak? A dengan B kat sini kan? So, A dengan B kat sini maksud dia kita akan A ni akan jadi the lower limit, B ini akan menjadi the upper limit. Maksud dia di sini adalah A, di sini adalah B. Setuju? So, macam mana kita nak menentukan 1 tolak 2 ataupun 2 tolak 1 adalah kita perlu mengambil satu nilai contoh di antara A dengan B ini. Satu nilai contoh dan kita akan substitutkan ke dalam 1 dan substitutkan ke dalam 2. Faham? Dalam kes ini, apabila kita ambil satu contoh di antara selang A dengan B ini, kalau ini adalah diagram dia, jelas menunjukkan bahawa persamaan 1 ini nilai Y dia adalah lebih besar daripada nilai Y bagi persamaan 2. Clear? So, contohlah ya. Kita ambillah satu contoh katakan dekat sini. Contoh je lah. Kita ambil C katakan. So, apa yang perlu kita buat adalah kita akan substitute X sama dengan C into equation 1 and equation 2. Ke dalam 1 dan 2 lah. So, kamu akan dapati kalau inilah rajah dia, kalau betullah 1 ni atas dan 2 ni dekat bawah, kamu akan dapati hasil dia adalah 1 ini mesti lebih besar daripada 2. Maksudnya nilai Y dia lah ya. Nilai Y bagi 1 ini lebih besar daripada nilai Y bagi 2. Ini menunjukkan 1 ni berada dekat atas, 2 ni berada dekat bawah dan 1 tolak 2. Boleh tak? Kita dapat yang ini. Okay? So, itu adalah cara dia. Nanti kalau kita hendak melihat based on the Y exists pun sama juga. Kita akan masukkan satu nilai contoh ke dalam function yang diberi. Kita nak melihat pula apakah nilai X yang lebih besar. Ya, yang nilai X yang lebih besar akan tolak yang lebih kecil. Dalam hal ini, oleh kerana based on X exists, kita nak melihat nilai Y. So, kita gantikan nilai X contoh ke dalam 1 dan 2. Nak tengok nilai Y yang mana besar, yang mana kecil. Yang besar tu akan tolak yang kecil. Boleh tak? So, ini ini adalah beberapa idea macam mana kita nak solve the problem. Jadi, kita pergi kepada sini. Next page. Kita ada apa kat sini? Ini please favorite ya. Kita tengok kat sini. Kamu boleh lihat dekat sini. Dan kalau di sini, kalau inilah jawapan kita, ini menunjukkan apa kat sini? Ini menunjukkan kalau saya ambil ini, dia akan merujuk kepada yang fx ini dia adalah graf di atas lah kan, di atas lah sebab fx tolak gx kan, di mana graf di atas ini nilai y ni adalah lebih besar, nilai y adalah lebih besar berbanding gx lah maksudnya. So, macam tu. Boleh ya? So, itu adalah beberapa penerangan dan kamu boleh lihatlah dekat sini ya. Boleh lihat dekat sini beberapa diagram yang saya rasa tidak menimbulkan apa-apa masalah. Okay guys, kita pergi kepada contoh kita yang pertama. Okay, yang ini. Contoh kita pertama, kita diberi dua equation. Yang pertama sekali, kita diberi yang ini ya. Y sama dengan X tambah 6 dan Y sama dengan X kuasa 2. Lepas tu kita diberi selang dia, iaitu ini, ini selang dia. This indicate that kita dah tahu dah. Dah tahu dah kalau kita nak mencari A kan,
nak mencari luas dia, let's say dekat sini lah ya, kita buat A. Kita dah tahu dah integration kita akan bermula daripada 0 sehingga 2. Cuma kita tak tahu yang mana satu, tolak yang mana satu. We are given two curve kan. Katalah dekat sini ini adalah persamaan 1 dan ini pula adalah persamaan 2. So guys, 1 tolak 2 ke 2 tolak 1? Tanpa melihat diagram. Dengan diagram ni kita tahulah yang mana satu tolak mana satu kan. Sebab kalau kita buat macam ni, katakan ini adalah 1, ini adalah 2, dah sah kita tahu dah confirm 1 tolak 2. Sebab 1 ni berada dekat atas, 2 ni berada dekat bawah. 1 tolak 2. Macam ni lah kan. Confirm kita buat macam ni. 1 tolak 2 dx. Tapi kalau kita tidak diberi diagram, macam mana kita tahu? How do we know 1 minus 2? Iaitu kita akan pilih satu nombor di antara 0, 2 ni. Katalah ya, katalah kita pilih 1. Let's say for example ya. Example, kita ambil satu contoh x sama dengan 1. So what happened to y? So bila kita substitutekan pada 1, kita substitute into 1, apa berlaku? Apa nilai y dia? Nilai y dia akan jadi 7. Betul tak? 1 tambah 6 kan 7. Lepas tu apabila kita cuba substitute into persamaan yang 2 pula, apa kita dapat nilai y dia? Nilai y dia adalah 1 kuasa 2, iaitu 1. Yang mana besar? Of course lah 1 lebih besar. Sebab dia 7 kan? Yang 2 ni 1. Maka ini menunjukkan 1 tolak 2. Do you clear? So itu adalah cara kita nak mendapatkan dia tanpa ada diagram. So dekat sini kita dah tahu dah apa yang perlu kita buat. So apa yang perlu kita buat adalah kita masukkan saja fungsi yang betul. Macam ni, cross solvekan everything semua sekali. Oleh sebab dia adalah operasi penambahan dan penolakan sahaja, maka kita boleh integratekan satu persatu. So kamu boleh masukkan. Dan kamu kira akhirnya kita akan dapat jawapan 34/3. Boleh guys? So itu adalah cara penyelesaian dia ya. Okay, tengok pula contoh yang kedua. Contoh ini, find the area of the region that is enclosed between the curve ini dan ini. So macam ni. So kalau kita lihat dekat sini, we are clearly given the curve ataupun the straight line. Ini satu, ini adalah lengkung ya. Y kuasa 2, y sama dengan x kuasa 2 ni lengkung. Ini adalah satu garis lurus. Ada tak dia bagi kita selang nilai-nilai x, interval dia, supaya kita senang nak masukkan macam ni kan. Kita, kan, kita nak masukkan what is this value and this value kan. Ada tak diberi? Tak ada, betul tak? Bila tak ada, maka kita kena cari. Ya, yeah? So dekat sini, kalau kamu lihat diagram ini, kita tahulah ini diagram sebenar dia. Kalau kat sini kita tahulah dia punya nilai x dia apa. Of course nilai x dia adalah apa? 3, betul tak? 1, 3. Satu lagi adalah negatif 2. Definitely dari sini kita dah tahu dah dia adalah negatif 2 dan juga 3 kan. Dan dia akan menjadi macam ni lah. Negatif 2 dan juga 3. Ya, yeah? Ini dari diagram. Kalau dia bagi, kalau tak bagi, kita kena cari. Cari apa? We are going to find the intersection point. Nampak tak sini? Titik persilangan. Kena carilah. So if the graph is not given, then you need to find the intersection point of the curve. You will get the point A and B ataupun the x values. So kena carilah. Contoh, kalau kita nak cuba solve this function, kita akan buat macam ni lah. Kita dapat apa? Katakan y sama dengan x tambah 6, betul?
Lepas tu kita ada y sama dengan x kuasa 2. Kita solve it, kita samakan dia, equalkan dia. Ini katakan 1, ini katakan 2. 1 sama dengan 2. What we are going to get? Kita akan dapati x kuasa 2 sama dengan x tambah 6. Faktorkan dia. Then you will get minus 2 and 3. Nampak? So, kita dah tahu lah. So, kita dah tahu dah. Dan, macam mana kita nak tahu persamaan 1 tolak persamaan 2 ataupun sebaliknya? So, katalah yang ini katakan mana nak 1, mana nak 2. Katakan kita ada persamaan 1. Inilah katanya. Ini persamaan 1. Kita nak tellykan dengan kita ni. Ini adalah persamaan 2 katakan. How do we know 1 minus 2 or 2 minus 1? So, jadi saya dah pesan tadi. Kalau kita nak tahu, we are going to choose one sample x value. Nampak tak kat sini? Nampak tak sini? Kita ada negatif 2 dan juga 3 kan? So, kita pilih 1. Katakan kita ambil any number lah. Kosong pun boleh. Ya? Yeah? Kosong pun boleh. Masukkan kosong itu ke dalam 1 dan juga 2. Tengok yang mana lebih besar. Maka jelas bahawa kalau kamu cuba buat apa yang saya suruh tadi, kamu akan dapati aturan dia akan jadi macam ni lah. Negatif 2, 3, 1, tolak 2. Ini kena DX ya. DX. Boleh? So macam itulah cara dia. Di mana kalau kamu teruskan, katakan kita buat kat sini semua ya. Ini kamu cuba selesai kan, kamu akan dapati jawapan dia adalah 125/6. Boleh? Itu adalah penerangan bagi soalan ini. Boleh tak? Okey. Kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Kita lihat dekat sini. Okey. Ini agak sedikit complicated. Dia tak susah. So, kita nak tengok macam mana kita nak selesaikannya. Okey. Dalam example 4 ini sebenarnya ada dua cara untuk selesaikan. So, saya buat kat sini ya. Two ways to do it. Yang pertama adalah by using, kita lihat dia by using the x axis. Yang kedua, sebenarnya yang kedua ini is more easier. Kita akan melihat dia under y axis. Sebenarnya ini adalah more easier. Right? Yang ini kita akan buat. Yeah, based on x axis. Okay, so sekarang ni kita diberi dua curve, right? Kita diberi dua persamaan, iaitu y sama dengan x sama dengan y kuasa 2 dan juga y sama dengan x tolak 2. So macam ni nah. So sekarang ni kita nak lihat macam ni, right? Kita nak dapatkan luas di bawah graf kan. So, cara yang paling mudah, kalau kita nak based on x axis ya, kalau y axis sangat senang. Ya, sebab kita nak dapatkan daripada based on x axis, kita akan pecahkan macam ni. Pecahkan kepada dua bahagian. Macam ni ya. Macam ni. So, kita akan dapatkan, cuba dapatkan luas bagi ni dulu. Nampak ya? Luas bagi ini dulu. Lepas tu baru kita dapatkan luas untuk yang the rest of this. Itu adalah cara dia. Jadi jelas dekat sini, kalau kita nak menggunakan, nak mendapatkan luas dari bawah graf based on x axis, dia a little bit complicated. Ya? Yeah? So dekat sini, kita tahu bahawa, tengok ya, nampak tak curve ini? Curve ini satu, curve ini satu lagi kan? Jadi kalau kita manipulate curve yang ini, contoh ya, x sama dengan y kuasa 2
So jadi kalau kita tulis macam ni, saya tulis balik ya, y kuasa 2 sama dengan x katakan. Okey. Jadi kita akan dapati y sama dengan plus minus square root of x, betul tak? Apa maksud dia? Maksud dia adalah untuk graf yang mula-mula di sini, ini adalah y sama dengan square root of x. Untuk yang kedua ini pula, ini adalah y sama dengan negative square root of x. Nampak tak? So macam itulah. So jadi kalau kita lihat betul-betul, ini dah kebetulan ya, dah ada diagram ya. Kalau tak ada diagram, kita nak buat apa? Kita akan solve akan cuba dapatkan the intersection point dekat sini. Nampak? So jadi dekat sini kita dapat boleh ukur luas daripada 0 hingga 1 terlebih dahulu dengan menggunakan kedua-dua function ini. Tapi oleh sebab kalau kamu tengok oleh sebab ini adalah parabola yang sangat-sangat simetrik, maka kalau kita nak dapatkan luas ini, boleh tak kita buat macam ni? Kita dapatkan luas dekat sini satu sahaja, lepas tu kita darabkan dua. Boleh tak? Boleh. Sama je sebab dia simetrik, dia adalah simetrik. Tapi kalau kamu nak menggunakan kesemua sekali, tak ada masalah. Boleh tak? So jadi saya denotekan dekat sini, katakan area kesemua ni katakan A1 katakan. The rest of the area yang baki ni katakan A2 katakan. Kita akan buat dua benda lah. Boleh tak? So maknanya kita akan break into two areas. So saya buat notation dekat sini, kita akan break into two areas. Nombor satu iaitu A1 lah kan. A1 tu macam mana? Mana tolak mana? Kita boleh buat macam ni, betul tak? A1 ni sama dengan apa selang dia? 0, 1. Kita akan ada atas tolak bawah. So maknanya ini tolak negatif X, negatif set X. Ini DX. Satu lah. Area 1. Boleh? Area A2 pula kita dapat macam mana? A2 pula, kalau kamu tengok betul-betul, kita akan dapat macam ni. Sekejap, 1, 4. Yes. 1, 4. 4, 1. Okay. 1, 4. Function mana tolak function mana? Mana atas, mana bawah? Of course lah, ini atas kan? Ini bawah, betul? So, kita akan buat tolak DX. Boleh? So, kamu nampak ya? So, saya minta kamu berhati-hati supaya kerana kalau kamu tengok persamaan yang diberi ini, cuba tengok cara dia menulisnya agak berlainan, nampak tak? Dia bagi X dalam sebutan Y. Ini Y dalam sebutan X. Tetapi apabila kita nak mendapatkan luas di bawah graf pada paksi X, kita kena ensurekan sebab ini DX dan DX, kena ensurekan semua function dekat sini mesti dalam sebutan X. Nampak tak? Tak ada yang Y pun. Boleh? So here we go. Kita dah dapat dua area iaitu A1 dan A2. We are going to solve it, get the answer, and then kita akan total up. So macam itulah. Boleh tak? So dekat sini kamu kena hati-hatilah ya. So yang penting sekali, kita akan ada apa? Akan ada 0, akan ada 1 dan juga akan ada 4. So ini kena hati-hatilah ya. Okey, macam tadilah yang saya sebut, kalau we are not given the interval, maka kita kena dapatkan. So dekat sini kita dah boleh selesaikan. So apakah jawapan bagi A1? Kamu boleh cuba. Saya buatkan sikit dekat sini. For A1, bila kamu buat, kamu guna yang ni eh, kamu guna yang ini, kita akan dapati hasil dia adalah, saya buat sikit aja. Itu kita ada 0, 1, dua kali lah kan, set X
tolak-tolak set X, dua set X. DX, kamu cuba ini, maka jawapan A1 gonna be 4/3. Untuk A2, kamu boleh cuba yang ini, boleh. So maknanya dia akan dapat 1, 4, kembangkan sikit saja, kita akan dapati macam ni, tolak X tambah 2, ini DX, solve it, dan kita akan dapati hasil dia adalah 19/6. Maka the area of the entire region, maka the area of entire region adalah 4/3 tambah 19/6. Ini adalah jawapan akhir kita, 9/2. Boleh ya? So itu adalah kalau kita nak menggunakan the x-axis. Boleh? So kalau saya nak teruskan juga untuk y-axis pun mungkin boleh kot. Kita terus buat kot kat sini. Kita cuba tengok kita ada ruang tak. Okey, ada ruang kat sini. Saja kita nak check the alternative. Dapat tak 9/2? 9/2 kalau kita guna based on the y-axis. Okey, kita buat kat sini. Katakan alternative. Kita akan belajar lah. Cuma kita belajar dulu. Alternative. Apa ni? Based on y-axis ya. Alright. Soalan ini nanti akan di akan timbul balik dekat bawah nanti. So kita dah belajar dulu macam ni ya. Okey, so sekarang ni kita dah tahu kan? Kita dah tahu kita dah ada 1/4. 1/4 ya. So okey, sekarang ni kan kalau kamu dapat tak nilai 1/4 ni? Sebab kosong ni memang ada confirm ya. Kosong kat sini memang ada confirm. Sebab ini adalah bentuk parabola kan? So parabola the basic one memang datang dari kosong. Tetapi apabila parabola ini ada satu lagi garis kat sini, kita akan dapat 1/4. Betul ke dapat 1/4 ni? Kalau kamu buat pengiraan, kejap, kalau kita nak buat, kita dapat tak 1/4? Katalah kita cuba sekejap eh. Macam nak buat? Katakan kita ada dua persamaan. We have X equal to Y kuasa 2. Macam ni eh. Kejap. Saya buat kat sini lah. X sama dengan Y kuasa 2. Okay. Ini katakan A katakan. Sajalah. Lepas tu, we have garis lurus tu. X sama dengan Y tambah 2. Macam ni kan? So, jadi saya jadikan Y sama dengan katakan X tolak 2. Ini katakan B katakan. Boleh? So, saya akan masukkan B ke dalam A. Saya akan masukkan B ke dalam A. Tengok apa dapat. Bila saya masukkan B ke dalam A, saya akan dapat X sama dengan X tolak 2 kuasa 2. Nampak? So, saya expandkan dia. Saya dapat X kuasa 2 tolak 4X tambah 4. Kamu susun semula. Kita akan dapat X kuasa 2 tolak 5X. So, faktorkan dia. Okey, kita dapat ni eh. Maka X sama dengan 1 dan juga 4. Do you clear? Nampak kan? So, jadi kita dah tahu X sama dengan 1, 4. Apakah pairing dia? Apakah Y dia? So, bila nak dapatkan Y, kita buat kat sini. So, kita tulis kat sini. We know X equal to 1 and X equal to 4. Kita nak guna mana? By using, kita nak dapatkan Y value kan? Katakan by using X minus 2 we get the Y value.
y sama dengan minus 1 and y equal to 2. Macam tu. Dan ini tally lah. Ini tally lah dengan rajah kita. Cuba tengok rajah kita. Nampak sini? Minus 1. Nampak? Minus 1 dengan 2 kan? Ha, itu cara nak dapatkan nilai y dia lah. Oleh sebab itu, kita dah boleh buat dia punya nak dapatkan luas dia. Itu luas adalah kalau kita set up the integral, dia akan jadi minus 1, 2. So, jadi mana satu? Satu tolak dua ke dua tolak satu? Cuba kamu tengok. Yang mana satu tolak mana satu? So, jadi dekat sini jelas bahawa kalau kita nak based on the y-axis, maka garis lurus ini kena tolak garis lengkung ini. Nampak? Garis lurus ini kena tolak garis lengkung ini. So, maknanya 1 tolak 2. 1 tolak 2 lah. Ni. Garis lurus ni ya. So, kita buat terus kat sini lah. Garis lurus tu apa? Y tambah 2 kan? Y tambah 2 tolak garis lengkung tu. Y kuasa 2. Dan dekat sini adalah dy. So, kamu nampak tak? Semua variable dekat sini, semua dah jadi y. Boleh? Maknanya, kena cari yang graf yang lebih ke kanan. So, yang lebih ke kanan adalah graf inilah. Graf ini. So, ataupun kamu boleh ambil satu nilai contoh macam saya sebut tadi kan? Kan kita dah ada y tu adalah negatif 1 dan 2 kan? Kamu boleh ambil satu nilai contoh. Katakan kosong katakan. Boleh je. Okey. Macam ni, macam ni. Tadi kita ada graf. Kita apa tadi? X sama dengan y tambah 2 kan? Contohlah ini katakan persamaan 1. Lepas tu persamaan 2 tadi kita ada y kuasa 2. Ni persamaan 2 katakan. So, kita tahu interval kita adalah negatif 1 dan 2. Boleh tak kita ambil kosong? Boleh. So, ini cuma selang ini adalah selang untuk x ke y. Ini selang untuk y. So, nilai contoh yang kita boleh ambil adalah contohnya kita boleh ambil y equal to 0. And then, see what happen. Substitutekan ini ke dalam 1 dan juga 2. Nak tengok 1 besar ke 2 besar. So, macam itulah. Jadi, kalau kamu masukkan, jelas bahawa persamaan 1 ni nilai x dia lebih besar daripada persamaan 2. Nampak? Sebab yang persamaan 1 ni nilai x ni adalah 0 tambah 2, 2. Nilai yang ini pula nilai x ni adalah 0. Yang ini 2, ini 0. Tentulah 1 lebih besar daripada 2 macam ni. Maka kita kena buat 1 tolak 2 lah. Sebab 1 ni besar kan? So, maknanya 1 ni y tolak 2 tolak y kuasa 2. Here we go. Boleh ya? So, dekat sini kamu dah boleh dapatkan jawapan dia. Kamu boleh cuba yang ni, no problem. Kamu cuba yang ini, kita akan dapat apa? Okay, kita cuba kejap. Di sini kita dapat y tambah 2 tolak y kuasa 2 dy. Okay guys, substitute value and you will get the answer 9/2. Definitely. Boleh? Saya kecilkan sikit. So, ini adalah cara macam mana kalau kita nak menggunakan based on the y axis. Boleh ya? So, kita masuk dulu. Lepas tu, next page kita belajar kat sini. Ni dia. So, yang ini, pages ini disebut apa? Kamu tengok dekat sini. Cara dia pun dah berbeza. Maknanya dalam rajah ini jelas menunjukkan dia akan ukur luas based on the y axis. Ini adalah
space and the Y exist. So cara dia sama juga, caranya sama juga, sama seperti tadi. So if you are given the diagram, then should be okay. Maksud dia kalau contohnya macam ni kan, kita diberi diagram, tentulah yang color pink ini akan tolak yang color biru ini, betul? Ini kalau kita tahu diagram dia. Kalau tak tahu diagram dia, saya sebut apa? Nampak tak? Kita diberi selang Y, ambil satu nilai contoh dekat tengah-tengah ini, then substitutkan nilai Y ini ke dalam setiap satu function ini. Tengok yang mana satu besar. Clear? Boleh nak? Okay, inilah dia. So, jangan lupa apabila kita nak menggunakan Y exist ini, based on the Y exist, integration dia akan jadi macam nilai ya. Let's say kita ada 1 tolak 2 lah katakan ya. Contoh je. So, jadi ini mesti dy. Sebab apa dy? Sebab based on the y exist. So, oleh sebab dia dy, jangan lupa this part dia mesti dalam in y term. Mesti dalam sebutan y. Baru dia jadi. Okay? So, macam itulah. So, jadi kita lihat dekat sini. Ini, please have read this one. Sama je penerangan dia. X dengan Y tadi tu, maknanya kalau inilah formula dia, kita dah dapat agak dah yang this part dia akan jadi apa? Graf yang lebih ke kanan lah maksud dia. Graf yang lebih ke kanan. Nampak? Dengan nilai X yang lebih besar in comparison to the other function. Macam tu. Itu nilai dia ya. Kamu boleh ambil nilai contoh. Okey, pergi kepada seterusnya. Ini dia contoh yang tadi. So ini saya buat macam ni ya, refer to previous example. Right? So kita akan dapati ya apa ni, dia punya luas tu adalah 9/2 ya. Yes, ini dia 9/2. Sama je. Okey, itu habis kat situ. Kita lihat pula kepada volume. Ini dia volume. Kita nak lihat volume iaitu isi padu ya. Sipadu untuk beberapa page yang di awal ini, please have read this one. Ada beberapa info kat sini. Ini please have read juga. Tengok kat sini. Yang ini pun sama juga. Ya. Yeah. Ni saya tak nak jelaskan ya. Kita nak tengok benda lain sebenarnya. Ini pun some of the ideas. Kat sini. Jadi, ini pun sama juga lah ya. Kamu tengok kat sini. Dan kita... yang ini kita skip dulu ya. Ini example ini kita skip dulu. Kita nak tengok benda lain dulu. Ini yang pembuktian dia ya. Ini pun skip juga. Skip lebih dahulu. Lepas tu kita nak lihat ini apa ni? Ini adalah revolution. Solid of revolution. Itu kisaran. Ya. Kisaran lah. So kita akan lihat yang ini dulu. Page this one. The volume by this perpendicular to the X exist. Nampaklah kat sini X exist. Right? X exist. Ini kalau lihat kepada contoh dekat sini, dia akan trigger apa ni? Dia akan trigger pada one curve. Satu curve dulu ya. One curve saja. Jadi kalau kamu lihat dekat sini formula dan sebagainya, kamu akan dapati kalau dia ada X exist, of course dia mesti dalam X term. Ya, yeah? Sebab kita ada rumus macam ni tau. Rumus kita tahu dah. Kalau nak cari isi padu kan, rumus dia mesti V sama dengan integration. Ini rumus standard ya, iaitu pi, ada pi kat situ. Lepas tu fx ataupun y kuasa 2. Lepas tu sini apa, dx ke dy? Dia mesti dx. Sebab apa? Sebab kita nak dapatkan isi padu tu based on the x exist. So, jadi seperti yang saya sebut tadi, kalau dia X exist, maka yang ini mesti dalam sebutan X. Ini mesti dalam X term.
Kalau dia bagi dalam why term, korang terbalikkan dia. Make sure mesti dalam sebutan X. So, boleh tak? So, ini adalah rumus tadi tu. Sama je. So, kita lihat contoh dekat sini. Mudah saja contoh ini. Dia diberi satu graf. Satu graf pula. Satu curve sahaja. And we are given the interval. Lepas tu about the X exists. Kita dah tahu dah apa nak buat. Jadi, dekat sini contoh ni mudah saja, tuan-tuan dan puan-puan. We are getting V. Selang pun telah pun diberi. 1.4 dekat situ. Rumus kita tahu ada pi dekat situ. Dan function dia adalah kuasa 2. So, maksud dia, kita ada macam ni lah. Kita ada kuasa 2 dx. Boleh? Kita perhatikan dekat sini. Adakah ini dalam sebutan sebutan x? Ya, betul. Maka, dia dah tally dah. So, kita dah boleh buat kerja dah. So, dekat sini, kalau kita teruskan, we are getting pi x. Boleh? So, kamu boleh teruskan. Hasil kita ini akan dapat apa ni? Pi x kuasa 2 over 2 1.4 and finally we are getting answer 15 pi per 2. Job done. Boleh tak? So inilah satu. Lepas tu yang ini pula, ini macam mana ni? Macam mana kita nak buat? So now kita kalau tengok contoh kat sini, oh dia tak bagi ya. Okey, dia bagi. Dia bagi, ini adalah persamaan bagi bulatan kan? Lepas tu interval dia bagi tak? Selang dia. Ya, dia bagi ya. Minus R dengan R. Dia dah bagi dah. Maka dekat sini kita dah tahu dah. V kita adalah minus R dengan R. Macam tu. Lepas tu kita ada pi, betul tak? Ada pi kat sini. Lepas tu kat sini macam mana? Kat sini macam mana? Dan kita tahu dia macam ni. Betul? Lepas tu kita tahu dia adalah dx, betul tak? Kan? Jadi bila ini dx, kita kena make sure dekat sini mesti dalam sebutan x. Get it? Okay, now we have here x kuasa 2 tambah y kuasa 2 sama dengan r kuasa 2. Jadi y kuasa 2, susun semula, r kuasa 2 tolak x kuasa 2. Nampak tak kat sini? So, ini kita akan masukkan ke sini. Got it? Boleh? Dan jangan, oh, saya terlupa. Ada kuasa 2 dekat sini. Nampak? So, itulah dia. So, jadi, ini adalah cara. Oh, kejap, kejap. Sekejap, sekejap. Okay. Baik. Saya nak perkemaskan sedikit. Sebelum kita buat macam tu. Ini memang ada kuasa 2 ya. Ini memang ada kuasa 2. Cuma dekat sini, kalau kita susunkan semula, ini y kuasa 2. Maksud dia, dia dah siap-siapkan, dia dah siap-siap macam ni kan. Kalau saya buat macam ni, dia dah, bentuk dia dah tally kan. Jadi kita tak payahlah kuasa 2 kan lagi. So maksud dia, dekat sini, kalau saya perkemaskan, sini adalah fx. Betul? So, jadi dekat sini kita akan dapati, sini hati-hati ya. Kita mungkin tersilap dekat sini. Ini adalah R kuasa 2 tolak S kuasa 2. Jangan buat kuasa 2 lagi dekat sini. Jangan buat ya. So, saya padam semula dekat sini. Sebab dekat sini originally kita dah ada bentuk yang cantik dah ni. Dah kuasa 2 siap-siap dah. Just plug and play je. Masukkan saja. So, macam tu. Boleh? So, dekat sini dah jadi mudah. Kita dah dapat apa kat sini? Kita dah dapat. Kita keluarkan pi lah ya. Pi tu kita keluarkan kejap. See what happen dalam tu. Kita ada R dari X. So, kita ada R kuasa 2X lah. Tolak. So, kamu selesaikan itu.
maka kita akan dapat jawapan akhir sekali. Permudahkan 3. Boleh ya? So, ini adalah satu contoh, satu dua contoh yang melibatkan satu curve, only one curve. Okay, what do we have next slide? Kita ada still exist tapi kita ada two curve. Two curve, eh? Ada dua curve. So, idea dia masih lagi sama macam mana kalau kita nak dapatkan luas atas tolak bawah, ingat tak? Yeah, atas tolak bawah, yang kanan tolak kiri, untuk yang y-axis, idea dia masih sama sahaja. Boleh? So, jadi ini adalah rumus yang diberi kepada kita yang kita kena follow. Nampak? So, jadi kalau kita lihat pattern dia masih lagi berkongsi benda yang sama. So, macam ni. Kalau kamu lihat kan, dekat sini, nampak tak kat sini? Ini adalah curve pertama, curve fx. Ini curve gx. Sebab apa? Oleh sebab fx ini lebih tinggi daripada yang gx, maka fx ini tolak gx. Nampak tak? Itu perkaitan dia. Dan jangan lupa, oleh sebab kita mencari volume, maka kita ada pi. Ada pi dan kuasa 2 pada kedua-dua ni. Pi ni sekali je ya. Pi ni sekali aja. So, pi, buka bracket, fx kuasa 2 tolak gx kuasa 2. Itu adalah cara dia. Boleh ni? So, ringkas cerita, kalau kita ada, let's say, ini adalah persamaan 1, ini adalah katakan persamaan 2, maka dia punya volume adalah integration, ada pi, kejap. Kita keluarkan pi dulu kat luar, senang. Pi 2 kat luar. Kita ada 1 kuasa 2 tolak 2 kuasa 2 dx. Clear? Boleh nah? So macam tu lah. Lebih kurang lah. Yeah? Ini adalah macam mana kita nak buat. Okay, ada contoh tak kat sini? Okay, kita ada contoh kat sini. We are given 2 persamaan kat sini. Kita ada ini dan juga kita ada yang ini. Kita ada interval dia revolve about the x-axis. Okey, kita tahu dah. Baik, tapi kita tidak diberi diagram. Kita tak tahu yang mana satu atas, yang mana satu bawah. So, how do we know? Kita akan menggunakan satu nilai contoh dekat sini. Kita akan substitutekan ke dalam persamaan fx dan juga gx. Nampak tak? So, apa nilai contoh yang boleh kita ambil kat sini? Boleh tak kita ambil x sama dengan 1? Of course boleh. Ya? Yeah? Okey, kita tengok eh. X sama dengan 1, what happen? So, substitutkan dia, maka F1 dapat berapa? Dapat 3/2. G1 dapat 1. Nampak? Mana besar? Tentulah F besar. Nampak tak? So, dekat sini kita dah tahu dah Fx lebih besar daripada Gx. Maka, somehow, nanti dia punya integration adalah pi F. Saya buat ringkas je lah ya. F kuasa 2. Kejap. Kita buat macam ni lah. V kita, pi kat luar dulu. Maka ini akan jadi F kuasa 2 tolak G kuasa 2 DX. Boleh ya? Ini yang ringkas ni lah. So ini adalah cara dia. So macam tu. So kamu boleh cuba. Kalau kita cuba detail dalam untuk soalan ini, kita akan dapati V dia akan jadi pi. Selang kita dah tahu. 0/2. 1/2. Kuasa 2 tolak x kuasa 2 dan dx. Macam tu lah. Nampak eh? So, dekat sini kamu selesaikan satu persatu. Kita dapat apa kat sini? Kita dapat, saya sambung dekat bawah eh. V ni kita akan dapati macam ni? Pi
Kamu ringkaskanlah ya. Kamu perkemaskan, ringkaskan. Akhirnya kamu kena dapat macam ni ya. 1/4 kat sini. Kembangkan, perkemaskan, simplify dia yang mana-mana boleh. Dan baru kita integratekan dia. Ini adalah jawapan dia, 69 pi per 10. Boleh ni? Ok, so ini adalah satu. Sebab tu adalah diagram kat sini yang kamu boleh lihat. Dan seterusnya kita akan melihat apa yang berlaku pada y-axis pula. Benda yang sama lah. Benda yang sama yang kita dapati dekat sini. Kamu lihat dekat sini. Sama sahaja, cuma kali ini adalah based on the y-axis. Kita lihat contoh terus lah ya. Senang. Contoh tu dekat bawah kat sini. Tengok sini. Apa yang dia ada. Macam mana kita nak buat kat sini. Ini mudah je sebenarnya. Are we given the curve? Ini. Oh, ini dia bagi satu saja kan. Dia bagi satu. Okey, tak apalah. Dia bagi satu saja. Kat sini satu. Lepas tu. Y sama dengan dua. Okey, ini macam mana ni? Dan X sama dengan kosong. About the Y axis. Alright. So, dekat sini kita lihat formula dia macam mana. Kita nak buat macam mana kat sini? Kalau y axis kita tahu dekat sini mesti integration bla 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 mesti dy kan, macam ni kan. So, jadi kita lihat apa yang kita ada, formula kita apa? Formula kita ada katakan kita buat CD lah, katakan CD. Kita ada pi. Dia mesti dalam sebutan apa ni, katakan U lah, UY kuasa 2 DY. So ini mesti dalam sebutan ini. Y. Lepas tu, from y sama dengan x, maka kita akan dapati x adalah y kuasa 2. Got it? Nampak? So, ini yang akan kita gunakan sekarang. Now, dari sini, kita dah boleh dapat v kita pi 0.2 ya. Pi, pi pula. Function ni. Kuasa 2. Kuasa 2. DY. Boleh? So, dekat sini kita dah dapat dah. DY dan teruskan boleh guys. So itu adalah cara macam mana kita nak buat dia. Boleh nak? So the next ini saya rasa kita tak boleh sentuh ya. Ini adalah beberapa lagaran dia. Kamu boleh lihat ya. Ini please have a look this one. Macam mana kita nak buat kita dapat 0 dan 2 tu. Boleh? Lepas tu and kita habis unit 6. Okey ya. So boleh ya. So kita hari ini belajar tentang area dan juga volume. Area itu ada based on the x-axis dan
based on the y-axis, similar to the volume based on the y-axis, x-axis and the y-axis. So area tu boleh melibatkan satu curve, dua curve. Volume pun sama juga, boleh melibatkan satu curve dan juga dua curve. Alright, so sampai setakat ini dulu chapter ini. Kita jumpa pada chapter yang akan datang. Thanks for watching. See you in the next video.